pertama, tepatnya di tanggal 15 April 2023, pengoperasian fungsional tol Bocimi 2 menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Di hari pertama ini memang belum terlalu padat. Mungkin sebagian masih belum tahu. Barusan pun di jalan nasional ataupun juga alternatif masih agak-agak lumayan ramai, namun tidak sepadat kemarin-kemarin, macet. Nah, mungkin semakin siang, semakin sore, dan esok tambah hari akan banyak informasi dan sudah mulai pada tahu. Dan insya Allah para pengguna tol Bocimi 2 ini akan semakin padat dan banyak. Di hari pertama pun tadi sudah terasa ya pemirsa, dari mulai Cicurug ke Parung Kuda sudah mulai agak-agak lengang. Apalagi jika hari-hari berikutnya sudah pada tahu informasi, akan semakin lengang. Kita ingat beberapa hari lalu ya, kemacetannya begitu luar biasa. Berjam-jam ya, akibat adanya tabrakan truk kecap tangki dan truk jembatan Pamuruyan, sehingga kemacetan yang luar biasa dari pagi sampai malam hari ya. Saat Natal tahun baru kemarin memang hanya satu jalur ataupun satu lajur, kini dua-duanya, sehingga membuat sejarah yang luar biasa. Harapan kita sih sudah jeda lanjut langsung diaktifkan secara resmi ya tol ini, bahkan tidak perlu 24 jam. Kalaupun ada kekurangan, bisa dikerjakan sambil tol Bocimi 2 ini aktif ya. Saya yakin bisa kok. Sebetulnya kalau ditutup hanya jam ataupun pukul 17.00, kasihan juga ya, kalau udah maghrib ke malam itu ya Cicurug Parung Kuda tetap macet karena saking padatnya pemirsa ya. Jadi harapan kita kalau bisa seharusnya sih 24 jam ya pemirsa. Terlihat di depan jembatan terpanjang Cisusupan ya. Sejarah ya pemirsa, bagaikan mimpi. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden ya, pemerintah, pejabat, pihak terkait ya, PT Waskita Karya, tokoh-tokoh dan seluruhnya yang terlibat ya, juga PT Waskita Karya. Luar biasa. Walaupun tol Bocimi 2 ini yang panjangnya hanya sekitaran 12 kilo, tetapi cukup lama ya, kalau tidak salah mungkin 3 tahunan ya baru selesai. Ya, mungkin terlalu banyak kendala. Itu hanya rahasia ya, rahasia perusahaan. Kalau saya sih takut salah ngomong nanti salah juga ya. Nah pemirsa, itu saja pantauan di hari pertama ya, tepat di pukul 12 kurang sebelum adzan zuhur. Mungkin akan semakin sore, tambah hari akan tambah ramai ya. Oke, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk kepadatan cukup berimbang ya pemirsa dari kedua arah, baik yang ke arah Bogor Jakarta maupun sebaliknya ke Sukabumi pun ya seimbang. Ah,